Amit-amit. Amit-amit. Seluruh rumah nonton ini top show ini yang paling hancur. Ini suara pekuin ini sih. Seluruh rumah nonton ini yang paling hancur. Halo. Steroid. Kebanyakan steroid tuh. Ini ada lagunya loh mas. Apa? Gatot. Mas, rambutnya numbuh itu kembang. Rambutnya numbuh. Ada kembangnya. Pakai kembang. Anda dengan siapa kalau boleh tahu? Saya, nama saya dikenal di mana-mana. Iya betul. Dan namanya? Saking terkenalnya saya jadi lupa nama saya. Panggilannya apa biasanya kalau orang-orang manggil sama saya Ih. Iya. Dia ini memang terkenal, lihat tuh ototnya nonjol-nonjol, kita lihat tuh. Nah, itu otot ya mas ya? Sakit sih, kayak tumor pak. Kok sakit sih? Ini apa pak Abi? Otot. Otot dong. Otot ya, otot. Otot. Mas, yeah. Mas namanya Ih ya? Mas Ih ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi orang-orang sih manggil saya Sur. Sur, panjangannya? Yeah. Suryadi. Oh Suryadi, berarti saya panggil Mas Suryadi ya? Panggil aja Aceng. Aceng, ya. Nama panjangnya? Enggak ada panjangnya, Aceng. Jadi aja. Saya panggil aja Aceng. Iya. Oke, Mas Aceng. Iya. berarti namanya? maaf, ya kebiasaan. Oh, ini terlalu kenceng ya. Mas, siapa namanya? Aceng. Aceng. Batuk. Ini teman saya pengen banget belajar hidup sehat. Mungkin Mas punya trik khusus. Dia aja nggak sehat. Soal kebugaran Mas. Ya. Mas saya lihat ada rantai di situ, itu apa fungsinya? Ini sebetulnya mengingatkan kita pada bulan Ramadan ya. Fungsinya apaan? Jadi kita jangan melupakan makanan-makanan yang gunanya. Makan. Urusannya apa, Mas? Kok pakai-pakai buat? Loh, kan kita harus ingat. Iya. Iya kan? Kalau ingat kan enggak usah pakai rantai. Iblis mau dirantai kalau bulan Ramadan. Iya. Setan mau dirantai. Oke, Mas. Boleh dikasih cara-caranya gimana kira-kira, Mas? Oh, ini ilmu metode apa nih? Ya. Ini metode apa? Ini metode pung tok. Ya. Sebetulnya kalau siapa ini tadi? Kalau hidup sehat itu kita harus rajin olahraga. Dan ini saya bawa beberapa barang untuk menjaga kesehatan. Itu batu bata. Iya. Jadi setiap melangkah itu kalori kita akan keluar banyak karena berat mengangkat bata ini. Kalori itu apa sih, Mas? Kalori. Kalori itu K itu tua. Iya. Lo itu lo. Oke. Ri itu Republik Indonesia. Jadi kalori lo tua di Republik Indonesia. Ya. Mungkin kalau mau belajar hidup sehat, nah ini Virgon kan? Iya, oke. Ada yang bisa. Tahu lagunya. Kita Mas di lampu merah Tomang masih suka latihan. Sering latihan di situ dulu. Dulu. Yuk latihan pernapasan ya. Pernapasan. Napasnya gimana? Yuk, pernapasan. Tantang, kenapa jadi begini tuh? Nyambungnya apa maksudnya? Ini penyemangat, harus ada musik. Oh. Musik itu bagus loh untuk apa namanya relaksasi dan yang lain-lain. Nah ini sendal bataknya gimana nih?
Ini mah mau dijual. Oh, nggak mau buat olahraga? Enggak, mau dijual. Ini instruktur apa jualan obat? Ayo, ayo belajar yuk, ayo belajar yuk. Wah, habis waktunya. Oh ya, ayo. Ayo, siap-siap. One, two, one, two, si Wawan nyeri huntu. Oke, okay. Anda tarik napas terus keluarkan, tarik napas terus keluarkan, dengarkan musik ini. Musik ini akan membantu Anda, pernapasan Anda sehingga ada normalisasi antara jantung Anda dan juga paru-paru. Loh, kok pada ini? Ini di sini. Oke, siap tarik napas. Tarik, 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 tarik napas, tarik napas, buang, 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 terus buang semua, buang, buang semua, buang, buang, buang semua kotoran, aura-aura negatif dibuang, aura-aura negatif dibuang, tarik, tarik, tahan, tahan. Apa? Jangan bercanda loh, ini Mama. Untuk relaksasi pernapasan. Bola, bola. Satu, oke? Okay. Lagi, lagi ya, lagi ya. Tarik napas lagi, oke, okay, Pirgon. Bukti. Enggak gitu nadanya. Oh, salah ya. Salah nadanya begitu. Oke, okay. Dari pernapasan kita mulai bergerak. One, two, one, two, one, two. Kalau jalan, Anda jangan biasakan jalan biasa sendiri. Oh, nggak sehat ya? Itu buang-buang energi. Terus gimana? Harus gimana dong? Nyempil ya? Jalan itu gunakan untuk olahraga. Misalnya suruh. Oh, mesti gitu. Nah, agak ditarik gitu ya? Iya. Ini ya? Nah. Ah. Dia takut. Enggak gitu juga, itu namanya emosi. Bisa jumba enggak Mas Aceh? Hah? Jumba. Jumba ada gerakan yang begini ya. Ada lagu-lagu tertentu sih, ada Caca. Ya, kalau Caca tadi, gimana Caca? Kalau Caca gimana? Jangan dulu. Bantu Sipo makan sendiri. Minum. Caca, itu Caca Handika. Caca itu iramanya maksudnya. Oh. Makan-makan sendiri. Hey, Bu, latihan dulu. Bu. Latihan dulu. Ini baru, jangan. Ayo latihan dong. Caca Handika, ini beda. Ini lagu Caca loh ini.